بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد المكرم والمحترم ساداتنا الكرام من آل بيت رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأخص بالذكر سيدنا الحبيب مصطفى الجفري والحبيب محمد العطاس وحبيب حيدار علي الدروس والحبيب أحمد الهدار وجميع الحبائب Yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semua dan juga keluarga besar Rama Gae Haji Usman Alis Haki dan juga keluarga besar Rama Gae Haji Ahmad Asrari al Haki radjallahu taala anhum dan juga keluarga besar Al Khidmah beserta kawan-kawan kami dari Ukhsafi dan Kopler Community. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang sergap yang senantiasa menghadiri majlis yang senantiasa duduk bersama orang-orang saleh. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala Orang-orang yang selalu taat kepada Allah Orang-orang yang selalu dirindukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Salawat serta salam Tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang telah membawa nur Yang telah membawa agama ini yang menuntun kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benerang. Jalan yang terang benerang yang dibawa oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak lain tak bukan adalah agama Islam, dinul Islam, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang sangat besar dengan nikmat yang sangat agung bahkan hadirin tidak semua orang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kecuali kita orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala apakah nikmat tersebut Apakah nikmat yang sangat besar yang patut kita syukuri, yang patut kita jaga nikmat tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah khuduruna ila majalisul ilim. Majlis-majlis ilmu seperti ini ini merupakan hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Majlis-majlis zikir seperti ini adalah bentuk kasih sayang Sayyidina Syekh Ahmad Asrari Kepada kita, kaum Muslimin, inilah bentuk rahmah, inilah bentuk cinta seorang mursyid kepada muridnya. Kalau bukan Sayyidina Syekh Ahmad Al-Sarari, kalau bukan karena beliau tidak akan berdiri dan tidak akan duduk kita di majelis seperti ini. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Ini nikmat yang tidak semua orang hadirin. dapat menghadiri nikmat ini. Berapa banyak orang yang ada di sekitar kita enggan untuk duduk di dalam majlis ini. Ketahuilah hadirin para muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis-majlis seperti ini, majlis-majlis zikrullah, majlis-majlis Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ibarat ayakan. ibarat ayakan kita kaum muslimin dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu wadah lalu wadah tersebut digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita ini diayak Bu seperti pasir yang akan digunakan untuk menyemen siapa yang keluar daripada ayakan itu berarti itulah yang bagus dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita yang ter, yang jatuh dalam ayakan tersebut dan kita tidak sampai dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita harapkan. Apalagi majelis ini diprakasai oleh para pemuda dan pemudi kita. Teman-teman kita dari Oksafil Kopler Community. Alhamdulillah. Ini merupakan sebuah kemajuan. Ini merupakan sebuah peradaban di mana para pemuda Di mana para pemudi pada zaman ini sangat lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggan untuk hadir dalam majelis-majelis seperti ini. Mereka enggan untuk hadir bahkan gotong royong pun dalam membantu melaksanakan majelis seperti ini. Berbahagialah orang tua. Berbahagialah kalian wahai para orang tua yang memiliki anak yang sangat getol sekali dalam mensukseskan majlis-majlis seperti ini. Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu tidak selalu melulu dengan harta. Tidak selalu melulu dengan ilmu, tidak selalu melulu dengan kekuatan. Berbagai cara berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah banyak. Di antara perjuangan para kaum muslimin Para pemuda-pemudi kita di akhir zaman adalah tegaknya mereka atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada siapa kita akan menitipkan negeri ini kalau bukan kepada para pemuda? Kepada siapa kita akan menitipkan majelis-majelis seperti ini kalau bukan kepada Uksafi dan Komplain Community? Bersyukur, ucapkan Alhamdulillah masih ada pemuda yang diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur, kita harus bangga, kita harus mendukungnya, berikan mereka majal. Berikan mereka kontribusi dalam peran untuk memajukan majelis ini. Kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Kita tidak akan pernah tahu apakah kita besok masih bernafas. Berapa banyak orang-orang meninggal tanpa sebab. Malam ketemu, pagi sudah jenazah. Berapa banyak? Kita tidak tahu. Kita tidak akan pernah tahu. Kita wajib menitipkan majelis-majelis seperti ini kepada mereka. Inilah bentuk kontribusi mereka. Kalau mereka salah, tegur dengan cara yang baik-baik. Jangan permalukan mereka di halayak ramai. Panggil, dudukkan. Selesai. Namanya juga anak muda. Jiwa mudanya berkobar. Kita selaku orang yang tua mendidiknya, menuntunnya wajib itu. Pernahkah kita melakukan pendidikan kepada anak-anak kita walaupun anak kita sudah besar? Ini termasuk hukukul walad alal walid. Ini termasuk salah satu hak seorang anak yang telah akan diminta atas ayahnya. Pendidikan. Sudahkah kita mendidik anak-anak kita Mendidik bukan hanya dari kecil sampai dengan besar, tidak. Tapi menunjukkan anak tersebut kepada agama Allah itu juga salah satu metode pendidikan. Kalau kita tidak mampu menyekolahkan anak kita ke dalam pondok pesantren, kalau kita tidak mampu memasukkan anak kita dalam madrasah-madrasah dinia yang ada, ajaklah anak-anak kita ke dalam majelis ini. Sesungguhnya majelis-majelis seperti ini adalah benteng terakhir umat Islam. Majelis-majelis seperti ini benteng terakhir. Tidak ada benteng sekokah majlisul ulilin. Di mana di sini zikir ada, maulid ada, silaturahmi ada. Di sini tidak pernah ada satu orang pun yang berbuat dosa insyaallah di majelis ini. Ini majlis diadakan oleh Syekh Ahmad Asrari Semata-mata ingin Menyatukan kita Ingin mengenalkan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Kita para hadirin Kalau kita mengandalkan Ibadah kita Tanpa kita derek dengan Yai Ahmad Asrari Dan diteruskan oleh Anak-anak beliau Kita tidak akan pernah wusul kepada Allah Kita tidak akan pernah mengenal habaib kita tidak akan pernah mengenal yang namanya ulama kita tidak akan pernah mengenal Nabi kita Muhammad SAW Alaihi Wasallam ini semua berkat beliau ini semua berkat kecintaan beliau kepada kita lalu di mana wafat kita terhadap beliau apa balasan kita untuk beliau demi Allah saya berani bersumpah para hadirin kita tidak akan bisa membalas jasa besar Kyai Haji Ahmad Asrori kepada diri kita di dunia maupun di akhirat. Kita tidak akan pernah bisa. Kita hanya bisa berharap apa? Semoga beliau Kiai Haji Ahmad Asrori mengakui kita kelak sebagai muridnya di akhirat. Hanya itu permintaan kita. Kalau sudah itu permintaan kita, lantas apa yang kita perbuat? Ainal wafa' Di mana kesetiaan kita sebagai murid kepada guru kita? Kita tinggalkan Anak-anak beliau berdakwah sendirian tanpa kita dampingi. Karena kita sudah merasa sepuh. Karena kita sudah merasa tua. Kalau tidak demi Allah tidak. Kita tetap wajib menuntun mereka. Kita tetap wajib menjalankan visi misi hadratu syekh. Di antara visi dan misi hadratu syekh. Adalah dengan istiqomahnya kita dalam majelis ini. Kita semua ini dirangkul. Kita semua dicintai. Tapi apakah kita merangkul? Apakah kita mencintai beliau? Introspeksi diri kita. Inilah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan adanya kita berkumpul di sini, dengan adanya kita duduk di sini, insya Allah ini adalah salah satu tanda bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tanda cinta kita kepada Sayyidina Syekh Ahmad Asrari Al Inilah tanda cinta kita. Kalau kita bisa memberikan lebih daripada ini, berikan. Jangan nanggung-nanggung, berikan. Apa yang kita harapkan dari dunia yang fana ini? Dunia itu halal hal hisab wa hal adab. Dunia itu halalnya saja dihisab, Kelak kita di akhirat itu dihisap dihitung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Waharomu hal adab dan dunia itu kalau kita dapatkan dari sesuatu yang haram itu balasannya adab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak mau itu. Kita tidak mau membawa dunia yang mencelahkai kita. Kita harus meniru bagaimana para sahabat mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak para sahabat berlomba-lomba menyedekahkan hartanya bahkan nyawanya untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah kita mendengar Sayyidina Abu Bakar Siddiq jatuh miskin gara-gara berteman dengan Nabi Muhammad? Pernahkah kita mendengar kisah Sayyidina Utsman bin Affan jatuh miskin gara-gara infak di perang Tabuk kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak bahkan kita pernahkah kita mendengar di telinga kita Sayyidina Abdurrahman bin Auf saudagar kaya raya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh miskin gara-gara menginfakkan hartanya ke jalan Allah, ke jalan Nabi kita Muhammad sallallahu tidak kita tidak pernah mendengar hal itu. Lantas kenapa kita kok tidak mau mencontoh mereka? Introspeksi diri kita. Ada apa? Jangan-jangan kita terserang yang namanya penyakit al-wahan. Jangan-jangan kita terserang penyakit al-wahan. Apa itu penyakit al-wahan? Al-wahan hadha hubbutunnya bakarahiyatul maut. Penyakit al-wahan adalah salah satu penyakit yang mana penyakit tersebut bisa menyebabkan kita suka terhadap dunia dan mencintai kematian. Kalau kita sudah cinta dengan dunia, kalau kita sudah mencintai dunia seisinya, kita pasti akan takut untuk meninggalkannya. Toh juga dunia yang kita kumpulkan kalau kita mati, itu diwariskan ke anak kita. Istri kita kalau masih cantik dinikah sama orang lain. Ini dunia bergelir. Ini jalannya hidup. Gunakanlah dunia tersebut untuk kita menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala gunakan dunia kita untuk meraih jannatul firdaus, jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Gunakan dunia yang kita miliki para ibu-ibu dan para kaum muslimin untuk meraih keridhaan Sayyidina Syekh Ahmad Asrari Al-Isyagi. Mudah-mudahan dengan ceramah saya yang singkat ini kita semua mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengharap syafaat daripada Sayyidina Syekh Ahmad Asrari. Mudah-mudahan yang hadir dan hadirat yang pada malam hari ini ya Allah diampuni semua dosa-dosanya, dikabulkan hajat-hajatnya dan diberikan usia yang panjang, yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang belum menikah ya Allah nikahkanlah mereka ya Allah. Nikahkanlah mereka ya Allah, pertemukan mereka dengan jodoh mereka ya. sehingga kelak akan keluar duriah-duriah saleh dan salihah yang mampu berjuang dalam bentuk perjuanganmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.